Pada Bekasi Kota terdapat penderita yang sebelumnya mengalami corona. Namun saat ini telah dinyatakan sehat atau negatif virus corona oleh dokter yang mengeceknya di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Berikut keterangan dari warga yang telah pulih dari corona. Saya warga Kota Bekasi, saya tinggal di Kelurahan Mustika Sari, RT 1 RW 2 Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Alhamdulillah, saya saat ini sudah kembali ke rumah dan menjalani isolasi mandiri. Saya adalah suspek positif pertama di Kota Bekasi. Dan alhamdulillah, selama perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur, kurang lebih sekitar 20 hari, alhamdulillah, hingga hari terakhir saya keluar dari Mitra Bekasi, tentunya kondisi saya semakin membaik dan semakin baik. Dan alhamdulillah, dua kali hasil tes swab, alhamdulillah hasilnya meyakinkan, selalu negatif dan negatif. Dan alhamdulillah, kondisi paru-paru saya kembali normal. Dan tentunya juga tidak lupa, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Bekasi, terutama Bapak Rahmat Effendi yang begitu besar perhatian terhadap seluruh warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.